Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Baik anak-anak kami semuanya untuk kelas 12. Di sini ibu ingatkan agar membuat guru WA untuk pembelajaran daring kita saat ini. Silakan kami jadi WA ibu 0812-7194-2743. Oke anak-anak kami semuanya ya. Pada pertemuan sekarang itu di dalam belajar kita membahas dalam bab keempat ini ya, yaitu mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan ya. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi tentang kondisi keuangan dari hasil operasi perusahaan pada periode tertentu. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Laporan ini ditujukan bagi pembuat keputusan di luar perusahaan untuk memberikan informasi serta hasil operasi perusahaan tersebut. Menurut Kamus Besar Akuntansi, ya, laporan keuangan atau disebut dengan financial statements adalah laporan-laporan yang berisi informasi tentang kondisi keuangan dari hasil operasi perusahaan pada periode tertentu. Umumnya, laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba, dan laporan perubahan modal posisi keuangan. Laporan-laporan ini ditunjukkan terutama bagi pembuat keputusan di luar perusahaan untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan dari suatu perusahaan serta hasil operasi perusahaan tersebut. Berdasarkan standar akuntansi keuangan tahun 2007, yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Yang pertama di sini ya, ada laporan laba rugi ya, atau disebut dengan statement of income ya. Laporan laba rugi adalah laporan yang memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada suatu periode akuntansi satu tahun. Laporan ini terdiri dari pendapatan penjualan dan beban usaha. Laporan ya, laba rugi perusahaan dapat dihitung dengan laba bersih sama dengan laba kotor dikurang beban usaha. Ya. Jadi nanti laba bersihnya itu dapat nanti dari laba kotor dikurang daripada beban usaha. Kemudian yang termasuk beban usaha perusahaan, ya, beban penjualan. Beban penjualan yaitu semua biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan. Kemudian beban administrasi umum yaitu semua biaya tidak langsung dari penjualan. Laba kotor sendiri bisa dihitung secara berikut. Laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan. Penjualan bersih bisa dihitung dengan penjualan bersih sama dengan penjualan dikurang retur penjualan dan pengurangan harga dikurang potongan penjualan. Kemudian metode single step atau metode langsung ya. Metode ini masing-masing pendapatan beban dijumlahkan kemudian dicari selisih dari kedua jumlahnya untuk mengetahui nilai laba atau rugi perusahaan. Kemudian metode multiple step atau metode bertahap ya. Pendapatan usaha
dan pendapatan di luar usaha dipindahkan. Demikian pula dengan beban usaha dan beban luar usaha. Lalu keduanya dijumlahkan. Kemudian, ya, selanjutnya ada lagi laporan perubahan modal. Itu nanti atau disebut dengan statement of equity, ya. Laporan perubahan modal memperlihatkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan dalam suatu periode akuntansi. Secara umum, laporan perubahan modal pada perusahaan perseorangan terdiri dari modal laba dan privilege atau disebut dengan pengambilan pribadi. Modal awal periode ditambah laba periode tersebut dikurangi profit akan menghasilkan modal pada akhir periode. Secara umum, laporan perubahan modal memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Ada modal awal, ya, ada laba atau rugi, ada pengambilan pribadi, ya, atau profit istilahnya. Kemudian setoran pribadi, ada modal akhir. Kemudian ada pula selanjutnya laporan keuangan itu atau disebut dengan neraca atau balance sheet. Ya. Mungkin anak-anak kami sudah sering mendengar apa itu neraca. Ya. Neraca itu adalah daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan secara informasi dari sumber daya tersebut. Secara umum, neraca dibagi dua sisi, yaitu sisi aktiva dan sisi pasiva. Sisi aktiva maksudnya adalah harta tetap, dan pasiva kemudian harta yang tidak tetap. Ya. Aktiva itu merupakan daftar kekayaan perusahaan pada suatu saat tertentu, sedangkan pasiva menjelaskan tentang sumber perolehan harta kekayaan tersebut. Sumber kekayaan terdiri dua kelompok besar yaitu utang dan modal. Jumlah aktiva dan pasiva dari sebuah neraca harus selalu sama atau blend atau yang disebut dengan seimbang. Ya. Contohnya, ya, misalkan ada aktiva 100, ya, nanti aktivanya 50, kemudian pasivanya tidak harus 50. Itulah yang disebut dengan seimbang atau disebut dengan blend. Penyusunan neraca bisa dilakukan dalam dua bentuk, yaitu bentuk laporan dan bentuk skontor. Ya. Atau disebut dengan skontor atau sebelah menyebelah. Kemudian ada lagi laporan keuangan berikutnya, yaitu laporan arus kas atau disebut dengan statement of cash flow. Ya, setelah neraca. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan pada suatu periode akuntansi tersebut. Berikut sumber-sumbernya. Secara umum, aktivitas perusahaan dapat dikelompokkan menjadi tiga aktivitas utama yang berkaitan dengan penyusunan laporan arus kas dalam suatu perusahaan. Ada yang disebut dengan laporan aktivitas operasi, yaitu aktivitas-aktivitas yang menghasilkan produk sekaligus semua cara yang terkait dengan penjualan produk. Semua aktivitas yang berkaitan dengan usaha memperoleh laba dimasukkan dalam kelompok ini. Oleh karena itu, aktivitas operasi meliputi penjualan produk perusahaan, penerimaan piutang, ya, pendapatan dari sumber dari luar usaha, ya, kemudian pembelian barang dagangan, pembayaran beban tenaga kerja, dan pembayaran bebas beban secara lainnya. Kemudian aktivitas investasi, yaitu aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan, misalnya
pembelian dan penjualan gedung, tanah, mesin-mesin kendaraan, pembelian obligasi yang disebut dengan obligasi adalah surat-surat berharga, kemudian saham perusahaan lainnya dan sebagainya. Aktivitas pembiayaan yaitu semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dan penyediaan kebutuhan dana dari sebagai sumber ya konsekuensi dalam suatu usaha itu misalnya penerbitan surat-surat utang, penerbitan obligasi, kemudian penerbitan saham baru, pembayaran dividen, pelunasan hutang, dan sebagainya. Secara umum, aktivitas pembiayaan terjadi menjadi dua kelompok besar dalam suatu perusahaan yaitu peralihan modal dari pemilik beserta kompensasinya serta peralihan harta dari utang beserta pembayaran kembali utang yang dipinjamkan. Sampai di sini enggak dulu materi kita di dalam laporan keuangan ini, anak-anak kami semuanya ya. Nah, untuk kesempatan berikutnya nanti kita membuat suatu materi yang baru lagi. Kalau kira-kira ada yang kurang paham atau kurang jelas nanti ataukah ada yang mau ditanyakan, silakan buat di kolom komentar ya. Untuk itu sampai di sini dulu. Ibu banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.